Alasan Bapak menghentikan saya minta surat apa nih? Kami lagi pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan. Oke, okay. Berarti razia ya? Iya. Bukan karena ada pelanggaran kasat mata, bukan OTT. Iya, razia, Pak. Oke, okay. Bisa lihat SPT-nya. Iya, Pak. Boleh bawa sini, Pak. Sana, Pak. Boleh bawa sini. Seperti razianya bawa sini. Saya tunggu Bapak di sini. Enggak, saya tunggu Bapak di sini. Saya enggak kemana-mana. Memang saya ke sini. Memang saya lagi nginap di sini. Saya tunggu di sini makanya. Enggak, seperti razia Bapak bawa sini. Sprintnya Bapak bawa sini dulu. Ya. Tadi Bapak bilang razia kan? Iya. Oke. Ya udah, Bapak sana. Razia resmi ya? Iya. Sesuai undang-undang. Iya. Razia resmi ya, RSPT. Iya. Oke. Okay. Silakan sprintnya. Bawa sprintnya sini. Iya. Oke. Okay. Ini mana, Pak? Enggak. Bapak mau merekam kami? Enggak. Bawa sprintnya ke sini. Iya. Mau merekam kami? Enggak. Bapak minta izin dulu terus. Tuh. Ya. Bapak tahu enggak undang-undangnya? Enggak, Pak. Pelang razia harus berapa meter? Berapa? Pelang razia seharusnya dari posisi Bapak razia berapa meter? Sana, enggak, berapa meter? Saya tanya, undang-undangnya pelang razia itu harus berapa meter? Bapak ke sana, Pak. Biar kami jelaskan. Itu satu salah ya. Pertama itu satu salah. Berarti kami salah. Kalau razia resmi sesuai undang-undang, ya. Itu titiknya harus 50 meter, Pak. Iya, Bapak ke sana biar kami jelaskan. Ini Bapak udah melewati dari pelangnya boleh, harusnya boleh. Di sana. Boleh. Kami jelaskan di sana, Pak. Enggak, Pak. SPT-nya bawa sini, Pak. Tapi betul. Itu salah, Pak. Pelang razia itu seharusnya titik 50 meter. 50 meter. Undang-undang. Benar enggak? Kita buka undang-undangnya sekarang. Benar kan? Benar enggak? Benar kan? Boleh. Nah, posisi pelang razia Bapak salah enggak? Makanya Bapak kan saya periksa, Bapak ke sana. Iya, oke. Okay. Itu enggak ada masalah, Pak. Bapak bawa SPT. Iya. Bapak tunjukkan. Iya. Yang masih berlaku. Semua Bapak yang minta boleh. Okay. Mau Bapak mau minta surat. Aman. Kunci roda, segitiga pengaman. Okay. Apa aja yang ada undang-undang saya tunjukkan. Boleh. Gampang, Pak. Gimana? Enggak, komandan Bapak bawa sini. Saya yang minta sebenarnya SPT. Iya, Bapak. Enggak perlu ke pos di sini. Bapak kan mau periksa saya di sini kan? Bapak tadi datang saya sini kan? Saya tunggu di sini. Bapak menghentikan saya di sini kan? Bukan saya datang ke pos. Sekarang saya enggak minta komandan. Saya minta SPT Bapak. Coba SPT Bapak aja. Iya, kesana, Pak. Oh, enggak, SPT Bapak aja bawa sini. SPT Bapak aja bawa sini. Bapak dengan nama siapa? Nah. Kalau razia, wajib ada SPT enggak? Iya, makanya di sana, Pak. Bawa aja ke sini, selesai itu masalah. Bapak mau lihat apa? SIM, SNK. Saya tunggu di sini. Kan saya bilang tadi, saya nginep di sini, Pak. Saya enggak kemana-mana. Ya, saya tunggu di sini ya, Pak ya. Saya enggak kemana-mana, saya tunggu di sini.